dibandingkan dengannya. Sel hewan, sel tumbuhan punya kloroplas berperan dalam fotosintesis. Namun sel tumbuhan itu tak punya sentriol seperti di sel hewan yang berperan dalam pembelahan. Itu semua perbedaannya. Persamaan sel hewan dan tumbuhan sama-sama punya membran sel, sitoplasma adalah cairan sel, nukleus jadi pusat kontrol sel, retikulum, endoplasma. Ada yang halus, ada yang kasar. Yang kasar itu karena ribosom yang fungsinya sintesis protein, mitokondria sumber energi, dan badan Golgi tempat sekresi, serta lisosom penyimpanan zat.